Ya, Mbak, siapa? Sing teko Surabaya, Dek. Artis yang sangat berat dan artis yang sangat bikola. Artis yang sangat berat tidak hanya badannya tapi juga dosanya. Ya, dosanya Peter, Dek, itu badannya, Dek. Badannya. Tapi suaranya enak sekali. Inilah bintang matamu. Ini. Jenenge bintang tamu. Kowe mangsaku. Sepadan aja. Masih bersama Mbak Serodor ini. Aduh. Mbak Teroboh ini. Ngene ya. Ini Dek Yudo, bintang tamu kita ya. Jauh-jauh dari kota Surabaya. Surabaya, terima kasih. Misalkan kalau dia jalan dari sana, ya. Saya sebagai MC, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita sambut penampilan inilah dia, Mbak Proborini. Enak, mamanya aku dan saya sendiri, Cak Yudo Bahagia, dan artis kita inilah dia, Percil. Gede nono percul. Ora pantes. Ya kena, Dek. Mbak Probo coba jalan dari sana yang begitu anggun, begitu luwes memakai kebaya. Wow. Jalan pelan-pelan. Jangan koyo bis bagong ngerti lah. Putri Solo. Dasare ke para nyata. Aku ora Putri Solo kuwi jembatan Solo sing gembar kae. Enak, coba sudah terima kasih. Sekarang ganti saya juga akan menggunakan lagi. Upama sliramu sekar melati. Aku kumbang hitam sari. Aku ngono Dek, aku ngono. Inilah dia Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Inilah dia Mas Percil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Acara selanjutnya pun menika brobosan. Langsung para demit-demit kumpul mempak wonten mriki jenengan tekek lare kalih menika tak tapok labemu tenan rumahku nesu lho lagune sing liyane no Dik iki lho enek bocah apa bocah kaya ngene kudune kita rayu bocah setini tini apane lho lengene sak cagak PLN tini lecehan. Ini masih bocah anggun, ini bocah di bawah umur, masih dalam perlindungan Kak Seto. Umurnya baru 5.5. Woi, ini anak-anak si Komo sampai kita Dek. Nenek, si Komo cari ini bukan si Komo Dek, ini adalah Kudanil. Rumang saku uang itu lah bocah kau yang ini ayu nengok ojo ngenyek ojo ngenyek orang sampai ojo ngenyek maaf saya Surabaya perkara panganan nih sampai geger kau yang ngono apa ta bohong apa kediri getuk getuk dan kediri sampai mang apa anu kubi pu aku tak kondi ke ojo anu mau kipu ngono ojo kata-katanya diperhalus apa ta bapak saya pun kipu iya tapi ono temen kan ya enak sumpah enak temen aku mangan lho bentuke yo meh mirip po iki kuwi yo brindil piye lho tapi temenan lho aku yo kate cerita jajanan Surabaya yo lho enak jajan enak jorokan enak jajanan lek galek iku mang fliki pu ya eses lho tapi aduh, anu pline aja banter-banter kowe malah bang wong kene nutupi
aku yang nutupi ya. Pas kipune banterono pas anune di tet oh, iya. Sensor di tet kipu tapi anune diganti tet loh tapi nang Surabaya ana no? Loh enek to jajan oh, no. Sing apa lak Surabaya lak ning kene ngono anku mang tet dik tet kipu loh iki diomongno loh yo aku pengen roh pengen roh jagelan sing mirip karo tet kipu lah kondol kambing loh oh iya bener loh tak. Asli ya ampun, malah lu gede ya dek lu temenan? Iya, iya bener ada, bener ada. Sampean anu nenggon YouTube kuwi ala anu apa YouTube lho maksudnya apa lak anu kese YouTube ya oh, masa enak pengen kambing tapi aku arep muni sing dek enggak pancen kan awak dhewe ngomongno ciri khas makanan daerah masing-masing enggak masalah iku bukan dinilai dengan negatif lho iya Yudo kan enggak dadi kan ngerti kaya iku mah lah kene enek ngonoan kono enek ngonoan tapi ora saru bagi wong kono itu pun juga enggak saru bagi wong kene lah padha karo lek JTV nyarno berita kaya apa ya jarene iya iya piye lah pomane berita terus JTV enek udan deres mene awakmu enak berita JTV aku sing nyoting. Ya, matur mikir sing jawab. Ayo. Pomane iki berita masih bersama Pojok Pitu. Ayo. Dulur-dulur kabeh sing ana warga Surabaya aja lali lho ya. Angin-angin iki padha musime. Cendela-cendela ndang tutupen. Lawang omahe ku ndang tutupen mergo ana angin pentil muter. Lho, iya. Ya dek, wah, enggak nolak mumet dek, wih dek, keri piye nang masak. Pentil muter lho dek, diuyek kayak senep ae apa nang muter. Sampai ku mesti pikirane ku negatif. Lek bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ang puting beliung. Nah, iku sing dimaksud. Mangkane lek wong masyarakat di Surabaya iku. Lah anu iku sik gak Satpol PP kae, sing Satpol PP ngobrak-ngobrakan kae. Anu, masih bersama Pojok Pitu. Dulur-dulur nang wilayah Surabaya arek cilik-cilik padha TK playgroup SD sing ati-ati wong tuane kongkon jaga polahe ana pistol gombyok kliweran. Lah, ya Dik. Lah lak ding prewentol ora Dik pistole. Kuwi tapi basa sing ngono empal-empal apa kok Dik sing dianu Satpol PP kae lho. Diobyak-obyak masih bersama Pojok Songo. Sing wedok-wedok njaga empal brewok. Loh, ya Dik. Ini ngapa tuh nanu rati bubut sih? Ancamnya suatu daerah itu bisa diumbar brewok lo dek. Bok narik di siaran ini di bubut sih apa di orang yang ngono ancamnya suatu daerah itu beda-beda. Ya, masing-masing. Bomak gue penyari awak musim. Anu sing aku sing nyoting. Betul. Apa cek? Masing. Iya tuh dek. Mirong itu. Indah mirong lo keliru. Indah mirong. Kayak ini lo. Dengenan iki ditilat kire tak kene kene karo rumah aku yo. Ojok nanti dulur sik tetep pojok kampung. Aja lali kanca-kanca kabeh sing ana ning Surabaya mbok menawa nek paribasan nenek cah cilik-cilik sing akeh sing ana sing cah cilik-cilik do brangkangan dina iki maro-maro dilati yudha dek tak brakon dasmu tenan kowe marah. Apa enek wong berita iso brangkang apa enek tak tawapok tenan kowe rumah aku. Mbak Proborini semacam ini suaranya sangat hebat. Bagus. Karena Mbak Proborini ini adalah salah satu sinden kebanggaan warga Jawa Timur. Ya. Terima kasih. Contohnya Mbak Proborini sudah beberapa kali dia menggondol apa dek dek? Piala Gubernur Jawa Timur. Itulah. Dan kemarin juga menggondol Piala Bupati Tulungagung dan anaknya Mas Percil yang 5 tahun kemarin gondol Pemean. Lah. Mungkin tak setor nih buatmu rumah saya. Bintangnya Jawa Timur inilah Mbak Proborini ini pentas di mana-mana dan sudah go internasional dan sudah ke luar negeri yaitu pernah pentas ke Jombang dulu deh luar negeri Jombang ke luar negeri maksudnya Hongkong kan Jombang Hongkong kan Jombang wih apa enek wih andingnya daerah Bendosari ini tapuk lambemu kalau untuk Mbak Prabowo ini sudah go internasional dan alhamdulillah Mas Percil juga sudah go internasional mohon doa restunya tanggal 28 akan pentas di Malaysia tanggal 28 akan di Malaysia untuk menjalani hukuman gantung ya
Ketimpal brimo. Gantung apa pancung? Aku nembang di Probo. Nggih. Nembang tapi kita coba dulu. Istimewa. Masyarakat Kampak, masyarakat Gale ini sangat merindukan suara emas dari Jeng Probo ini. Kalau tadi sudah bintangnya Jawa Timur. Tadi sinden idola masyarakat Jawa Timur. Mau wis nembang dalang siapa saja yang belum pernah diketik Pak Anom Suroto pernah. Anom Suroto pernah. Pak Mantep Sudarsono pernah. Pernah. Kinto Susmono juga pernah. Pernah. Ki Purbas Mono juga pernah. Juga pernah. Dik Probo ini emang yang luar biasa. Artis-artis dangdut terkenal di Jakarta seperti Evie Tamala, Iis Dahlia, Roma Irama pada malam hari ini juga di rumahnya sendiri-sendiri. Oh iya Dik, mau sampe neneng gini kok rumah saku. Satu nada sayang, beda ya. Istimewa ya Dik. Jajal. Lah nyanyi Banyuwangi suaramu kaya apa? Iya. Tapi ini juga punya album sendiri deh ya. Yaitu yang enak jangan asam kecut. Tadi sudah ya. Ini asli yang nyanyi aslinya ini. Ya ini orangnya ya ini orangnya ya dikulai ya ini orangnya ya. Anak dari Bapak Tawar Gonzales bin Ijab Kobul ya ini.